Aktor tampan Verrel Bramastra kembali menjadi sorotan perihal hubungan asmaranya. Baru-baru ini, Verrel Bramastra pamer foto pelukan dengan Ranti Maria. Para fans justru menanyakan keberadaan Feby Rastanti. Ya, popularitas aktor muda Verrel Bramastra sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, pemeran pangeran di Putri Untuk Pangeran ini belum lama ini mendapat penghargaan sebagai aktor sinetron terpopuler versi Indonesian Television Award 2020. Berkat akting yang mumpuni, kemudian ditambah wajah yang rupawan, membuat putra sulung Vena Melinda dan Ivan Fadila ini digilai banyak fans perempuan. Namun, tidak sedikit juga warganet yang nyinyir dengan ulahnya yang dituding kerap terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya di sinetron. Seperti yang terlihat dalam postingan di akun Instagramnya, Verrel yang kini terlibat proyek sinetron Putri Untuk Pangeran sedang beradu akting dengan Ranti Maria. Kedekatan mereka tak hanya di layar kaca, tetapi juga di kehidupan nyata. Mereka kerap mempertontonkan kedekatan satu sama lain. Pada salah satu postingan foto Verrel Bramastra belum lama ini, nampak kakak kandung Atala Naufal itu memeluk Ranti Maria. Namun, alih-alih mendapat pujian dari warganet, Verrel justru mendapat nyinyiran dari para netizen. Bahkan, tak sedikit pula yang mempertanyakan keberadaan Feby Rastanti, yang sebelumnya juga santer memiliki kedekatan khusus dengan Verrel Bramastra. Pada foto tersebut, Verrel menggunakan busana tradisional Sunda lengkap dengan ikat kepala. Penampilannya tersebut pun mendapat komentar dari para fans termasuk dari para sahabat Verrel Bramastra. Namun, tak sedikit pula netizen yang menyoroti sepak terjang Verrel Bramastra yang kerap cinlok dengan lawan mainnya tersebut di sinetron. Nah, gimana nih guys? Menurut pendapat kalian, tulis komentar kalian di bawah ya. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!